turunkan Jokowi dan Prabowo. Dibayar piro pak? Garo 01. Mbok yo wis to pak, sing damai-damai wae. Nrimo pak, nrimo. Nrimo, legowo. Yo mbok lanjutkanlah hidupnya kalian. Selesai pemilu ini ya dek sek damai. Enggak usahlah kayak gini. KPU aja belum mengumumkan juga. Mbok ketar-ketir sekali. Ya ini karena apa? Yang di atas juga seperti itu. Pak Anies juga seperti itu. Mengedukasi fansnya ya, pendukungnya ya. Pendukungnya seperti itu. Gimana enggak kayak gitu? Wis toh Pak, enakan. Bapak tahu enggak artinya pesta demokrasi? Pesta demokrasi oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemenangan ini adalah kemenangan untuk rakyat Indonesia. Bagaimana posisinya kalau 01 atau 03 yang menang? Apakah terjadi demo ini? Pak, saya adalah Panwaslu 2024 dan kami berjibaku dari pagi hingga ke pagi untuk menghitung suara Anda, suara rakyat, agar pemilu ini berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jika kalian selalu bicara curang, 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 apa yang curang? Di TPS itu ada saksi 01, 02, 03 itu ada saksi. Saksi yang Anda bayar untuk mengikuti proses berjalannya pemilu. Apa yang curang, Pak? Tanya saksi Bapak. Rasa lelah aja belum hilang, tapi kalian sudah teriak curang-curang. Pakai otak, jangan demi kekuasaan rakyat dipecah belah.